Berlari sambil mengenakan kebaya. Acara unik itu diadakan hujung minggu lalu bagi meraihkan Hari Wanita Sedunia. Sekitar 90 penduduk menyertai larian itu yang diakhiri dengan pembukaan Woodland Sports Pavilion. Memakai kebaya berwarna-warni, siap dengan kasut larian. Para penduduk wanita dari Woodlands dan Sembawang ini berkumpul untuk acara kebayaran yang diadakan buat kali pertama. Ia adalah antara usaha Klub Masyarakat Woodlands untuk menggalak para penduduknya mengamalkan gaya hidup sihat menerusi acara-acara unik dan menarik. Saya menyertai kebayaran ini secara suka-suka. Saya dapat tahu dari temanlah dekat kedai kebaya. Hari-hari semua macam happy-happy. Nak pakai cantik-cantik, pakai kebaya, pergi lari-lari. Para peserta yang menyertai acara kebayaran ini berumur antara 3 dengan 72 tahun. Bukan saja kebaya, ada juga yang hadir dengan pakaian tradisional lain seperti cheongsam. I have kebaya but my grandchildren don't have kebaya, so I think okay lah, I want to like uniform since I buy similar. I mean like have a gathering with meet people, meet neighborhood, yeah. Larian sepanjang 1 km ini bermula dari Woodlands Admiral Gardens dan berakhir di Woodlands Sports Pavilion. Di bawah strategi SG Lebih Sihat, lebih banyak program kesihatan diadakan dalam kalangan masyarakat. Dan sempena Hari Wanita Sedunia, pakaian kebaya dipilih untuk meraihkan wanita mewakili pelbagai budaya. Kebaya ini kan pakaian yang tradisional untuk budaya Melayu, budaya Indonesia, budaya peranakan. Jadi ada pelbagai-bagai jenis kebaya. Sama juga ada pelbagai-bagai jenis kaum, pelbagai-bagai jenis wanita. Jadi itu macam simbol lah. Jadi saya rasa acara International Women's Day ini untuk membawa kesedaran kepentingannya kaum wanita dan kepentingannya sokong apa-apa aspirasi wanita. Acara kebayaran ini diakhiri dengan pembukaan rasmi Woodlands Sports Pavilion.